Terus terus nice nice. Kaisa jangan mati, Kaisa jangan mati. Nice. Ini jadiin TB mulu emang bangsat nih tim gua nih. Oke oke nice nice. Terus 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 menang 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 menang. Hey what is up YouTube? Gua Royan Dana balik lagi sama gua. Halo semua, apa kabar? Masih suka lama di kamar mandi? Baik-baik, dinyinyirin sama orang tua lu. Oke bro, kembali lagi ke channel favorit keluarga. Jadi dalam video kali ini, gue denger-denger ya, ada Wukong update bro. Jadi kita bakal langsung aja mainin Wukong. Tapi udah jelas sih, kalau gue yang main, meskipun langsung direngket dengan ada bantuan Dewi Fortuna, udah pasti langsung GGWP bro. Jadi kita langsung aja ke dalam gamenya aja. Roy and Gaming. Oke bro, ini dia. Lihat ya lu waktu login langsung dapat pengumuman kayak gini ya. Tantangan Wukong. Dan kalau lihat ya di sini lu bisa menyelesaikan misi-misi yang udah diberikan dan hadiahnya adalah satu Wukong, bro. Jadi lu enggak usah beli, cukup selesaiin misi aja deh nih. Ada berapa nih? Ada 6 misi, bro. Dan kalau gue sih udah pasti langsung beli aja lah, jangan kayak orang susah, tai. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana sih? Mana sih? Oh, nih. Harganya 5.500, langsung gaskan aja bro. Sebenarnya gue udah pernah bahas ya skill-skillnya, tapi nggak apa-apa lah gue bahas sedikit karena gue tahu lu semua pada males kan, emang anjing kalian itu. Buntul. Untuk pasifnya crushing blow ya, pokoknya kayak attack biasa lah, nambahin damage dia. Kemudian golden staff juga nambahin damage pakai skill 1. Kemudian skill 2 dia kayak ngeluarin bayangan ya buat nipu lah. Kemudian skill 3 nih yang lumayan, ngeluarin bayangan juga. Kemudian ultinya nih bangsat loh, ngeluarin ini jadi knock up. Kita langsung ke dalam gamenya aja bro. Di sini gue main ranked ya, daun gue langsung aja bodo amat. Gue di baron lane anjir. Enggak, gue duluan tuh, lihat ya si Darius gila mau ngambil loh, enak aja loh. Gue kan first pick anjir. Apa sih what what? Wah bodo amat, gue gak peduli tai lo. Memang gini sih ya, gue kalau sebagai dia ya, sebagai posisi Darius. Gue dikatain anjing. Bodo amat gue mah. Kita langsung aja ke dalam gamenya aja. Ika. Oke bro, ini deh. Wah goblok sumpah nih yang S4. Maksa lo di baron lane, dia ngambil MLP coba, tai banget lo. Kalau gini sih gimana ya, gue sebenarnya tadi udah pick baron duluan ya, tapi ya udahlah, gue ke mid aja lah ya. Kalau secara ini posisi gue lebih baik di mid daripada dia. Gue belum pernah lihat ya sejarahnya Melpit di baron lane, dan mungkin kita bakal mengukir sejarah Wukong di mid lane anjir. Lawannya lawan Yasuo berskin pula nih. Biasanya yang punya skin sih udah pede ya pake champion itu bro. Tapi gue sih sebagai user Yasuo udah paham banget sih. Lihat ya, dia bingung juga anjir. Biarin, kita ke tengah, biarin. Weh, Sivananya. Kalem ya, kalem. Gue juga baru pertama kali anjir main di ranked. Ya jelas aja sih, kalau secara logika ya, gue sebagai posisinya si Melpit yang S4, ya kesel juga sih kalau ada orang nyoba hero di ranked anjir. Weh, set, gue gak sadar loh, dia udah ngeluarin angin loh, ya ampun. Goblok banget gue. Goblok! Sabar. Kalem. Sini gue juga belum tahu loh cara makainya anjir. Tapi tenang aja sih, gue sih yakin menang ini, karena gue selalu berada di samping Dewi Fortuna. Pokoknya semuanya bakal kubantai lah. Kombonya Wukong apa sih? Skill 3-1 ya? Kan ngedas dulu kali ya. Oh skill 3-1-2 kali ya, sama ngorin bayangan loh. Tapi Ya benar. Kayak gitu. Skill 2 kita udah aktif, jadi kita bisa combo 3-1-2 ya. Cuma kalau gue lihat ya, mana dari Wukong nih boros juga loh. Yo, gue tungguin. Sabar, kalem. Lu udah punya ulti belum sih? Yo, dia udah kepancing, Nice. Ulti gua nyala. Nice. Good job. Gila. Langsung dapet first. Yo, tower dulu, enggak apa-apa.
Gue tadi padahal rencana penyerang pakai skill 2 juga lo buat ngejar sebenarnya, tapi udah mati lo. Terus. Awas. Ah. Gila lo ya, suaranya sok kerat lo. Sabar, kita main tower aja, tapi ngomong-ngomong dari dia tinggal dikit loh. Biarin, cari aman. Gue belum terbiasa sama championnya loh, tapi kalem aja sih. Biar dia maju. Mampus loh. Tahu rasa kau ya. Gini nih, pakai Yasuo sering offset loh. Dia belum terbiasa. Memang beda sih kalau dari usernya. Coba gue yang pakai Yasuo, gila. Ah, Jimin nih. Balik. Untuk build-nya gue masih build standar ya. Tapi ntar kita ngikutin sesuai ini aja, sesuai alur kayak gimana. Untuk awal-awal ya gue ambilin aja dulu. Ya Mumu. Berarti movement speed gue nambah ya. Iya. Kayaknya memang champion ini dirancang buat ikut war terus loh. Kalau secara dari skillnya ya, nice. Tuh liat ya, untuk ultinya Wukong lu liat ya. Secara gameplay memang Wukong nih didesain buat team fight, bukan buat main sendiri. Mundur cok. Mundur. Wah goblok tuh yang ngapain sih tuh dua orang di situ. Goblok. Ah, pilir lah. Kalau nggak dibantuin ntar bacot nih. Terus ini dikit lagi. Nice. Aduh, mana cover gua? Alalah. Malah gua ngorbanin diri. Ah. Tim tolol. Mantap. Woi, bantuin. Jangan sampai kayak tadi lah. Gua ngorbanin diri gua anjir. Nice, dapat ya. Nice. Terus. Ayo. Ah, enggak all in nih. Hello guys. Iya sih ya, timnya kurang sih. Nice, double kill, balik. Ah, shit. Gua jadi TB lo ya ampun. It's okay. Nggak apa-apa. Yang penting kita dapat dragon anjir. Nggak apa-apa. Ini apa sih sok-sok nyerah anjing lah, tolol anjir. Kayaknya si Melpitnya ini loh. Sabar. Kita tahan aja tuh. Oke. Terus. Nice. Kaisa jangan mati. Nice. Ah. Kenapa ya? Gue tuh selalu jadiin TB loh. Ya ampun. Gue ambil ini lah, sepatu inilah. Kalau pakai yang tadi yang cepet juga ini. Dan itemnya juga gue rubah nih ya. Karena gue sering jadiin TB, mending gue ambil ini. Apa sih namanya nih? Yang sarung tangan anjir. Strict Greg. Biar gak gampang mati loh. Gue dijadiin TB mulu. Emang bangsat nih tim gue nih. Lihat ya. Gue padahal baru make champion ini. Tapi gue udah kill 8. Gila. Nyaris banget gue kena tangan setan anjir. Nice. Lihat ya. Kalau Yasuo tuh gak asal terbang anjir. Susah loh main Yasuo. Nice. Kill 9 lo gua lo. Kalau ada tanknya ya, harusnya gua enggak mati, lo yakin gua. Memang tim gua nih kadang kesel juga anjir, gua bantuin malah dianya mundur lo, emang goblok tim gua anjing. Bodo amat, gua enggak mau jadi TB kalian lagi. Terus. Aduh, enggak kuat ya. Balik. Bodo amat. Serapin gua enggak peduli. Bodo amat. Ya mundur goblok. Melpitnya juga ngapain maju sih? Ah helah, masa gua harus bantu ngabisin tuh kita di luar gila. Ah. Awas, tidak main ulti, biarin. Oke, nice. Terus. Aduh, dikit lagi. Terus. Please, menang.
anjir, tapi enggak apa-apalah, mati bodoh amat lah. Yang penting dapat triple kill dan unstoppable anjir. WKWK. Gila lu lihat ya. Meskipun gua baru pertama kali main tapi langsung dapat kill 12. End in please. End, gua mau dapat konten. SC di gua lagi. End please, end. End please. Please gua enggak mau tahu ini harus menang, ini dapat konten lumayan. Please. Serapinnya enggak tahu. Itu dikit lagi, cuk. Bener kan? Jackpot. Memang apa ya? Gue tuh kalau selalu berada di samping Dewi Fortuna udah pasti menang anjir. Meskipun championnya baru gue pilih gini. Grills. Nice, 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 nice. Gue MVP. Oh, bukan lo, Malphit lo. Gue dijadiin Samsak soalnya emang pilih nih Malphit nih, tapi enggak apa-apa, yang penting menang. Oke bro, gitu aja dari gue. Thank you so much. Pokoknya buat lu semua tetap stay safe and Roy and gimme!